Lihat sini. Mas tadi ada aksi mungkin Mas yang spanduk dengan Anies itu gimana? Itu spontanitas atau gimana? Spontanitas itu. Mm-hmm. Kami kan senang, orangnya baik. Yeah. Ya harus enak sama orang kampung itu kayak deket, nggak sombong. Mm-hmm. Oh enak, cak ngobrol lah gitu. Mm-hmm. Dulu kan pas ini enak bisa bicara. Terus dengan dunia bulu tangkis sendiri sama atlet asing, beliaunya sempat juga nengok kesini beri motivasi. Iya, nengok sini ya suruh yang muda-muda suruh latihan yang semangat, biar ada penternya Indonesia, ada penggantinya yang muda-muda itu. Bukan support lah sama anak Solo sini. Dari ini kan dari begitu banyak figur sepertinya yang agak tertarik ke dunia olahraga terutama bulu tangkis ya Pak Anies. Iya Pak Anies itu yang paling sini sering sini. Suka olahraga. Harapannya Mas mungkin bagi Pak Anies sendiri? Ya mudah-mudahan dari anak bulu tangkis ini ya bisa menggantikan kesejahteraan yang depannya lebih bagus, kejenjang yang lebih bagus lagi ya sekarang. Tentunya mengangkat prestasi olahraga ya. Iya, olahraga biar tambah semangat lagi di Indonesia dapat mengharumkan nama bangsa. Mas nama lengkapnya siapa? Saya ini dari pelatih Kirun Jaya. Nama lengkapnya Agung Wahyudi. Umurnya 36. Berarti PB Kirun Jaya. Iya, saya itu ya apa ya namanya di Solo itu udah tahu semua, terkenal. Barometernya Solo Kirun Jaya. Hello.